sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika kuntum khairu ummah, kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah untuk semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini umat yang terbaik. Syarat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Yang kedua, watanhauna 'anil munkar. Qori, imam, caranya untuk nahi mungkar saat dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min umami atajaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, kalau mereka berzina, cambuklah mereka 100 kali cambuk. Imam ayatnya ganti-ganti. Kenapa? Karena dalam ayatnya ada nahi mungkar. Waktu salat maghrib dia baca ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang itu berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Salat Isya dia ganti ayat yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia baca ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka tangannya dipotong sebagai hukuman. Ini cara nahi mungkarnya imam. Tapi kalau khatib beda, khatib naik ke atas mimbar, dia juga nahi mungkar. Apa kata dia? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan narkoba, jangan sabu-sabu, jangan pakai ganja. Ini adalah caranya khatib. Ustaz punya suara, ustaz punya jamaah, maka disampaikannya pada jamaahnya. Dengan demikian hadirnya pada siang hari ini, mudah-mudahan selamat kita dari perbuatan mungkar insyaallah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran segera putus insyaallah. Dari bunyinya sepertinya cemas. Mudah-mudahan yang masih punya hubungan, bukan hubungan pernikahan, bukan hubungan akad, bukan hubungan yang baik, hubungan yang didasari karena cinta semata, yang tidak tahu entah mau dibawa hubungan ini kemana, yang menjadi korban hanya wanita. Hai adik-adikku perempuan, hai saudari-saudariku perempuan, kalian yang menjalin hubungan dengan laki-laki, yang rugi itu adalah kalian, karena yang dapat keuntungan hanya laki-laki. Maka jaga kehormatan adik-adik perempuan kita. Kalau dibawa keluar rumah oleh laki-laki yang tidak mahram, tidak menutup aurat, berdua-duaan, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, jangan berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, illa ma'a dzi mahramin, kecuali dengan mahram. Ustaz Somad dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan khutbahnya di atas mimbar. Tapi bapak-bapak dari kepolisian, mereka tidak khutbah, mereka tidak ceramah. Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek, Bapak Polisi, Bapak Babinkamtibmas, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, mereka tidak tabligh akbar. Tapi hanya dengan seragam mereka, itu orang sudah takut berbuat perbuatan mungkar. Betul? Sekarang saya tanya jamaah, jawab dengan jujur, kira-kira mana yang lebih efektif tentang nahi mungkar, ustadz atau polisi? Jamaah bingung mau jawab. Nanti mau dijawab polisi, ustadznya ngambek,
mau dijawab ustadz, polisinya merajuk. Sekarang ada anak pecandu narkoba, lalu kemudian ustadz datang menceramahi dia. Hei pecandu narkoba, jangan pakai narkoba. Apa kata dia? Uang-uang saya, yang sakau saya, yang mabuk saya, urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Dia tidak ada rasa takut ditangkap, dia tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena urat-urat kepalanya sudah putus, dia sudah mabuk, dia sudah error, dia sudah hilang ingatan. Tapi kalau dengan senjatanya, polisi dengan pistolnya, dengan seragamnya, maka dia bisa memanggil, dia bisa menangkap Badan Narkotika Nasional. Mereka bisa menangkap, mereka bisa mengeksekusi jaksa, mereka bisa membawa ke pengadilan, tuntut di meja hijau, hakim, mereka bisa memutuskan. Jadi apapun kamu, jadilah umat yang terbaik. Jadi anggota dewan, keluarkan perda, tidak boleh jual khamar sembarangan pinggir jalan. Satu kabupaten ada 45 orang anggota DPRD, semuanya setuju, ada 3 orang yang tidak setuju. Ketika dipoting, wahai saudara-saudaraku anggota DPRD kabupaten, apakah kalian setuju kalau dikeluarkan peraturan daerah tidak boleh jual khamar kepada orang muslim kecuali orang non muslim, itu pun selama tidak mengganggu ketertiban? Maka semuanya setuju. Andai tidak ada 3 orang tidak setuju, maka dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang banyak itulah yang benar. Tapi kalau yang setuju lebih banyak, maka kita lihat khamar merajalela. Tentang masalah khamar, Papua, saudara kita yang ada di Papua Barat mayoritas muslim, 50-50. Tapi saudara kita yang ada di Papua bagian timur, maka sebagiannya tidak Islam, non muslim. Tapi ketika mengeluarkan perda tentang khamar, mereka setuju untuk tidak memperjualbelikan khamar sembarang tempat. Kenapa? Karena bukan masalah agama, tapi masalah ketertiban. Karena orang kalau sudah mabuk tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana istri dia, mana istri kawan. Hantam kromo, bantai saja. Maka ketika Allah mengharamkan khamar, keluar perda pengharaman khamar, tidak hanya orang muslim yang senang, yang non muslim pun ikut senang. Kenapa? Dia bebas untuk minum di rumahnya, kita tidak urus apa yang mereka lakukan. Tapi ketertiban di kota, ketertiban di jalan raya, tidak ada orang yang mabuk. Bahkan di Amerika, di Eropa sekalipun diatur tentang penggunaan minum. Orang yang minum minuman keras, kalau dia nyetir, ditangkap polisi, ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena tidak dibenarkan nyetir saat dalam keadaan mabuk, walaupun bukan Islam. Kenapa? Karena yang penting adalah menjaga keselamatan bersama. Silakan jadi polisi, tapi tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi anggota dewan, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Silakan jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, tugas utamanya adalah nahi mungkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suara saya jelas sampai ke ujung? Jamaah yang ada di atas, suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan. Memang betul jelas. Di sebagian tempat kadang suara ustaz ini enggak jelas karena masjidnya besar, lalu suaranya bergema. Suara yang sampai ke telinga ustaz seperti pembawa acara waktu konser dangdut. Tapi pada kesempatan ini masya Allah tabarakallah, suaranya walaupun masjidnya besar menggema, tapi sampai ke telinga jamaah. Mudah-mudahan telinga yang mendengarkan tausiah diselamatkan dari azab Allah. Mata yang melihat alim ulama, mata yang memandang para habaib, mata yang melihat Al-Quran. Ainani, ada dua mata. La yamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak terkena azab neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa.
karena takut dari tentara serangan Israel. Ini juga adalah mata yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pandang ke kanan, saudara kita dari TNI. Pandang ke kiri, saudara TNI mengawal Ustaz Abdul Somad. Direkam, diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Lalu kemudian jamaah yang nonton di Aceh, jamaah yang nonton di Papua, jamaah yang nonton di manapun berada, mereka langsung komen di bawah, ternyata Kolaka tidak aman. Ustaz Abdul Somad ceramah dikawal TNI Polri. Perlu saya jelaskan bahwa Kolaka negeri yang aman dan damai. Betul? Kalau memang aman dan damai, kenapa Ustaz Somad perlu dikawal oleh polisi militer, dikawal oleh TNI Polri, dikawal oleh Provos? Karena jamaah Kolaka ini jamaah yang militan. Mereka melihat Ustaz Abdul Somad tadi begitu dibuka kaca, langsung ibu-ibu mengejar, "Ustaz!" Mak-mak garis keras. Orang Kolaka sangat cinta kepada para alim ulama. Orang Kolaka suka pengajian. Orang Kolaka suka sholat berjamaah. Saking cintanya, mereka tak bisa lagi membedakan bahwa ustaz ini kurus, tangannya kecil, kalau ditarik bisa putus. Nah, itulah maka panitia menyiapkan pengawalan. Jelas? Ini nanti jangan sampai ada yang ngomong, apa ini? Nabi Muhammad SAW tidak dikawal. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tidak dikawal. Kenapa Ustaz Somad dikawal? Ustaz Abdul Somad bukan dikawal. Ini demi kecintaan jamaah. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang kalau sudah cinta, matanya menjadi buta, telinganya menjadi tuli, matanya buta, maka ditariknya semua, habis copot, keluar viral berita. Ustaz Somad keluar masjid, tinggal membawa celana pendek. Jamaah yang dimuliakan, mudah-mudahan cinta kita karena Allah ini akan membuat kita bersama di surga. Datang seorang berkulit hitam, memeluk Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu peluk saya? Aku berkulit hitam, aku miskin, aku orang Nubia. Nubia di Afrika Utara, perbatasan Mesir dengan Sudan. Aku miskin, aku hamba sahaya, aku bukan siapa-siapa, aku bukan Arab Quraisy, aku bukan keturunan Nabi. Aku peluk engkau erat di dunia. Kenapa? Karena aku takut tidak berjumpa dengan engkau di akhirat, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Bapak Ketua DPRD Kolaka, cinta kita kepada Bapak Anggota Dewan, cinta kita kepada Bapak Ketua HIPTI, cinta kita kepada Bapak TNI Polri, cinta kita karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cinta kita bersama pada siang hari yang penuh barokah ini, hari libur. Hari libur kan? Libur. Mestinya bapak-bapak duduk santai di rumah nonton TV. Mestinya hari ini jalan-jalan ke mall. Mestinya hari ini pergi ke gunung. Mestinya hari ini piknik ke tengah laut. Mestinya hari ini hari mancing. Dihilangkannya, dikorbankannya hari ini demi untuk pengajian tabligh akbar. Mereka adalah orang-orang yang tulus ikhlas, tak ada kepentingan apapun. Ya Allah, balaslah kebaikan saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Kolaka ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun jabatanmu, sekaya apapun engkau, kau akan mati menghadap Allah. Tapi kalau kau laksanakan dua, amar ma'ruf nahi mungkar, kau sudah menyelamatkan bangsa dari azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ke masjid jangan zina. Sedekah jangan bakhil fakir. Ikut pengajian jangan sampai enggak ngaji. Amar ma'ruf nahi mungkar. La yusikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, penyakit, kuman, wabah, virus. La yusikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab Allah. Ketika azab Allah turun, summa tad'unahu,
lalu kamu pun datang beramai-ramai ke Tanah Lapang, ke Masjid Agung, ke Masjid Raya, meminta kepada Allah, Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba, angkat malapetaka ini ya Allah, angkat bala musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Somad, kalau kami polisi, kami bisa nahi mungkar dengan pistol, jangan mabuk. Kalau kami anggota dewan, kami bisa nahi mungkar dengan palu, ketok palu, perda, tidak boleh jual khamar sembarangan. Kalau kami jadi bupati, kami bisa nahi mungkar dengan perbup, peraturan bupati. Kalau kami jadi gubernur, kami bisa nahi mungkar dengan pergub, peraturan gubernur. Tapi kami ini hanya anak muda, Ustaz Somad. Kami anak muda biasa, nahi mungkar kami gimana? Nahi mungkar kalian cukup dengan posting di Facebook, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Ustaz Somad ngomong-ngomong Instagram, memang Ustaz punya Instagram. Instagram saya cari, tulis instagram.com, tulis di situ Instagram Ustaz Abdul Somad official. Banyak sekali, yang mana? Yang followernya 6 hampir 7 juta. Itu yang punya saya. Bilisani qaumihi. Postinglah di FB, jangan minum khamar, jangan pacaran, bahaya hubungan seks bebas, bahaya pakai sabu-sabu, bahaya pakai narkoba. Saudara kita yang tidak Islam, yang non Muslim pun tidak ada yang menghalalkan narkoba. Mereka pun senang mendapatkan pesan-pesan. Kenapa? Kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada anak muda, dia cuma bisa buat poster, dia tempel posternya di belakang sepeda motornya, sehingga ketika lampu merah berhenti, orang lihat lampu merah, orang lihat ke dashboard di depan, tertulis di belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Tapi jangan sampai perbuatanmu mengalahkan postermu. Tertulis di atas say no to bonceng, tapi kamu boncengan pegangannya seperti 120 km per jam, maka ucapanmu tidak bermakna, dibatalkan oleh perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ucapan, perbuatan, mana yang lebih menyentuh hati manusia? Perbuatan jauh menyentuh daripada hanya sekedar ucapan. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Syaratnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Sekarang saya tanya, apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap amar ma'ruf? Apakah kita siap nahi mungkar? Apakah kita siap nahi mungkar? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seorang bapak kepala rumah tangga, tidak polisi, tidak tentara, bukan anggota dewan, bukan bupati, bukan pengusaha, hanya sekedar kepala rumah tangga, maka kamu bisa mendidik istrimu. Oh istriku, janganlah kau keluar rumah pakai daster, nanti banyak orang yang masuk paret gara-gara melihat kau bajunya sempit. Oh istriku, janganlah kau pakai rambut yang tidak tertutup, jilbabmu mana? Paling tidak di rumah kau berkuasa. Ustaz Somad, saya hanya seorang laki-laki, bukan pejabat, bukan bupati, bukan anggota dewan, bukan pengusaha, bukan polisi, bukan tentara. Bagaimana saya nahi mungkar? Istrimu, dengan istri saya pun saya takut Pak Ustaz. Suami yang takut kepada istrinya, berbahagialah. Berarti nanti di akhirat kamu selamat dari azab kubur. Kata malaikat, yang ini tidak usah diazab, karena dia sudah terlalu azab di dunia. Kalau pada istrimu pun kau tidak berani, maka kau bisa kepada anakmu. Anakmu buah hatimu, anakmu adalah bagian dari dirimu. Ingat, selangkah lagi kakimu di surga. Kakimu sudah di surga sebelah, karena kau sholat berjamaah, karena kau lazim pengajian, karena kau bersedekah pada fakir miskin, kakimu sudah di surga. Tapi kau biarkan anak perempuanmu keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab, kau biarkan dia jalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Kau sebenarnya tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu. Maka sesungguhnya sebelah kakimu sudah ada di neraka.
Kenapa? Karena tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.